fitohormon auksin. Sebelum lanjut ke video, klik tombol subscribe untuk mendapatkan update video lainnya. Salah satu zat yang dapat merangsang pertumbuhan dan mengatur proses fisiologi tanaman. Banyak ditemukan pada tunas tanaman, ujung akar, dan pucuk ranting atau daun. Auksin dapat dibuat dengan menggunakan toge, bekicot, atau keong emas. Fungsi fitohormon auksin, 1. Mempercepat proses pertumbuhan tanaman, 2. Mempercepat proses perkecambahan, 3. Membantu proses pembelahan sel, 4. Mencegah kerontokan buah, 5. Mengurangi biji dalam buah, 6. Mempercepat proses pemasakan buah. Cara pembuatan auksin. Bahan-bahan, 1 kg keong emas atau bekicot, 5 liter air, 1 kg gula atau tetes tebu, 1 gelas E4 atau mol atau mikroorganisme lokal. Cara pembuatan. Keong emas atau bekicot direbus dengan air sampai mendidih, kemudian diambil dagingnya, cangkang dibuang. Setelah dingin, masukkan E4 atau mol, aduk dan campur sampai rata. Masukkan dalam wadah, tutup dengan plastik, lalu ikat dengan karet. Simpan dan letakkan pada tempat yang teduh. Biarkan selama 12-15 hari. Aplikasi. Aplikasi ZPT auksin dilakukan dengan cara menyemprotkan ke tanaman. Bisa bersamaan dengan aplikasi pestisida, dapat juga dengan cara dikocorkan dengan mencampurkannya dengan NPK. Semoga informasinya bermanfaat.